yang banyak bunuh sangat. Maka orang yang minta cerai tanpa sebab yang macam ni, yang ni yang kata tak boleh cium bau syurga. Yang keempat, sebab apa yang kita ni minta cerai, yang dilaknat, yang dibenci? Apabila perceraian itu diminta kerana kita tak suka suami kita untuk suruh buat benda baik. Suami suruh semayang, suami suruh puasa, suami suruh buat ibadat, suami suruh main kuliah, suami suruh pakai tudung, suami suruh ni dia benci. Saya tak suka, saya tak suka. Ceraikan saya. Saya tak boleh hidup dalam kawan. Saya muda lagi abang. Kalau abang suruh saya pakai tudung-tudung labu-labu tu macam makcik-makcik tu, tunggu saya umur 60 abang. Saya baru 26. Saya nak cerai. Maka perempuan yang macam ni dikira derhaka. Baik, bagaimana pula perceraian yang boleh diminta? Tadi saya sebut, apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri dia, boleh minta cerai. Boleh minta cerai akak-akak, oi, suami tak bagi nafkah. Walaupun akak ni kerja cikgu sekolah, ada pendapatan, ada gaji sendiri. Suami pun ada gaji sendiri. Akak tetap berhak mendapat nafkah bulanan. Dapat nafkah pakaian, dapat nafkah minuman, nafkah makanan, nafkah tempat tinggal, nafkah keselamatan, nafkah ilmu. Suami wajib. Walaupun akak bekerja. Abang, nafkah bulan ni tak ada lagi. Tak ada apa. Gaji yang 4,000 tu apa? Tu gaji saya. Habis tu, tak nafkah daripada abang, pada isteri abang ni. Tak, aku dah bagi izin hang kerja cikgu tu, nafkah tu. Nak kira apa lagi? Aku pun gaji macam hang juga 4,000. Kereta atas aku. Kereta atas aku, rumah atas aku, elektrik atas aku, bil air atas aku, yuran sekolah anak atas aku. Isteri jawab, abang buat atas cek. Oh, sudah, tuan-tuan. Anda faham, faham. Tak faham, tuan-tuan. Lu kira abang di atas semua. Oi, tu nafkah saya. Saya minta pada abang. Jadi abang kena bagilah. Mama, ni nafkah bulan ni RM500. Ni nafkah duit dapur RM1,500 bulan ni. RM500 untuk mama, RM1,500 untuk dapur. Abang, tak payahlah. Abang bagi saya kerja pun 1,000 nikmat lah. Terima kasih abang. Ni 500 ni, ambil kat abang lah. Tak payah bagilah abang. Janji abang izinkan saya kerja je. Oh ya, alhamdulillah. 500 darat dengan 12, 6,000. Darat dengan 3, 18,000. Dah nikah lagi. Jadi akak-akak belasah aja duit tu. Jangan buat alim sangat. Tak payahlah abang. Halai pun halai. Main-main. Kau percaya orang depan ni tak ni. Cukup 18,000 dia menikah. Ya, ambil lah duit tu dah dia bagi. Okay. Jadi kalau suami tak bagi nafkah, duit tak bagi, apa pun tak bagi, ada hak dia untuk minta cerai. Yang kedua, apabila dia tidak memberi nafkah tuntutan batin. Tak bagi nafkah. Bukan sebab isteri derhaka. Ustaz, suami saya dah 6 bulan tak sentuh saya. Pasal apa dia tak sentuh? Tak tahu. Tak tidur dengan saya, tak sentuh saya, tak apa pun dengan saya, Ustaz. Soalan, sebab apa? Tak tahu. Takkan tak tahu. Saya tak boleh dengar cakap kak seorang. Saya kena dengar cakap suami akak juga. Sebab siapa abang tak bagi nafkah dekat dia dah 6 bulan abang tak sentuh isteri abang? Sebab dia derhaka. Sebab dia derhaka, dia buat benda tak elok dan dia tak minta maaf pada saya. Selagi mana dia tak balik taat pada saya, saya sebagai suami takkan bagi nafkah pada dia. Maka itu hak suami. Sebab isteri tadi derhaka, isteri tadi nusyus dan tidak taat kepada suami dia. Selama mana dia tidak taat kepada suami dia, maka selama itu suami berhak tidak memberi nafkah kepada isteri dia. Tetapi kalau isteri tadi baik, tak ada salah apa. Saja-saja suami tak bagi nafkah, sama ada dia sengaja ataupun sebab dia sakit, maka isteri tadi berhak menuntut cerai dan tak berdosa. Jadi akak-akak jangan faham pula, dosa hang minta cerai kat laki hang. Habis itu, dah 2 tahun dia.